Pemirsa, saat ini kita berada di Pasar Purwantoro. Kita akan mencari beberapa alat kebutuhan yang nanti akan kita gunakan untuk ritual. Tentunya target kita adalah mereka berdua, dan seperti apa perjalanan kita, ikuti terus. Kau di mana, Boy? Ya, pisang yurannya, Mas. Apa orang pisang rojot? Pisang sepucung. Kenapa? Sing guri kok ngerti nek mau koyo ngono jajanan. Ayo deh kayak ngono. Oke kok? Sudah? Ini. Pemirsa, ini adalah pengalaman saya masuk ke Pasar Purwantoro dengan membeli bahan-bahan seperti ini. Kita keluar belanja. Ini nanti akan kita rangkai di hotel. Ya bang ya? Iya. Oke. Mari kita jalan ke hotel. Tempat yang akan kita jadikan untuk uji nyali nanti malam. Seperti apa? Yang jelas target kita adalah 2 orang, dan seperti apa, ikuti petualangan saya. Ini adalah adalah pocong buatan hantu yang nanti akan menakuti mereka. Seperti apa perjalanan kita, tentu ikuti terus perjalanan Cat Kang Dolan Purwantoro. Oke. Semoga nanti sukses. Oke. Oke. Selain tadi kita sudah pasang pocong berada yang ada di lapangan sana, ini juga salah satu alat yang nanti untuk menakut-nakuti mereka. Coba bang ya. Oke, suaranya. Yo, tapi gue yang pertama. Gas, pecah. Pecah. Yo, kamu nyari yang satu. Itu harus gitu. Itu harus gitu. Permainannya gitu. Jangan lupa konyol. Oh, coba yuk. Jangan yuk. Mau menipu. Gua di tengah risk aja. Iya, memang. Kreatif kan harus gue gini kan. Kan kelihatan sama. Karena saya akan menelpon target kita. Ya, assalamualaikum. Jalan, kita ketemu di Pak. Oh, saya ketemu Losol. Terus, makanya kita sampai sini jam berapa? Jam setengah jam lagi ya. Mas Mar sudah memang mempersiapkan ini semuanya. Yang intinya Anda berdualah sebagai target
kegiatan Catur Ambulan pada malam hari ini. Dan kita intinya membuat film. Jadi Anda jangan marah ya, ini memang untuk target buat Anda berdua. Pak yang mungkin mau menambahkan. Ya, terima kasih. Persilahkan Catur Ambulan pada malam hari ini sengaja untuk memasuki dunia lain. Maka dengan perusahaan segala suatu peralatan yang sedemikian rupa, jajan pasar mungkin ada rokok-rokok dan sebagainya, dengan harapan apa yang kita cerita nanti semua akan berjalan dengan baik sesuai yang kita rencanakan. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan tidak ada aral suatu apa. Itulah harapan kami semua. Oke, kita di lapangan tembung boy. Oke, oke, yuk. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Allahu Akbar.